Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ya, tutorial mengenai Canon MP258 juga bisa pada Canon MP seri yang lainnya, yang mana ketika masuk manual atau service mode dia gagal, tidak mau, dan ketika direset muncul error berapa ya, 006 atau berapa. Coba kita coba aja ya, manual biasanya kan dipencet 5 kali ya, ini pencet stop reset power terus 5 kali, 2 3 4 5. Nah, di sini angkanya 1, standby atau ready, bukan 0. Coba kita lihat di komputer, kita reset di komputer. Nah, ini ketika di reset kode error kode 006 ya, 006 ini juga error kode 006 ya, saya catat error kode 006. Oke, bagaimana cara mengatasinya? Oke, kita lanjutkan videonya. Caranya kita matiin printernya ya, pencet stop reset power, stop reset pencet 2 kali, power tetap ditekan 1 2, lepas bersamaan. Nah, di komputer muncul new hardware. Oke, kita kembali ke komputer lagi. Maaf, video kami hentikan sejenak. Buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe untuk mengikuti update tutorial kami berikutnya. Dan jangan lupa tekan tombol jempol ke atas. Semoga tutorial kami bermanfaat. Muncul new hardware seperti ini, device baru, kita naikkan, finish. Oke, kita lihat di display printer. Kalau tadi dipencet 5 kali dia 1, sekarang sudah 0. Berarti sudah berhasil masuk service mode atau manual. Oke, kita kembali lagi ke komputer. Oke, kita klik set. Nah, berfungsi ya. Terus ini dia akan print out laporan. Kita tunggu. Ya, ini laporannya sudah kita klik ya, ini oke, ini oke. Ini pakai service tool yang versi 3400, bisa dicari di internet. Ini ya, berhasil ya. Oke, kita tutup, reset printer berhasil. Matiin printernya. Oke, kita hidupin lagi. Kita perintah buat nge-print. Sudah berhasil ya, sudah berhasil direset. Tadi service mode atau manualnya dengan menekan 5 kali tombol stop reset gagal. Caranya seperti tadi, kalau muncul error 006 caranya seperti tadi.
proses settling dia. Kita tunggu. Saya dia, ya dia berhenti sebentar, itu headnya warna sudah agak lemah. Jadi seperti itu caranya kalau gagal save mode atau manual, muncul error 006 saat reset di service tool. Caranya seperti itu, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.